Selamat siang. Nah, kali ini di depan saya ada motor yang dijual. Jadi motor ini jarang sekali dipakai. Kilometernya masih rendah, cuman 13 ribuan. Jadi ini Kawasaki Versys yang 250cc. Nah, ini kelihatan Versys X. Jadi bodinya ini dilapisi dengan stiker semuanya untuk warna oranye-nya. Jadi untuk stiker aslinya, strippingnya masih utuh semuanya di dalam ini kelihatan. Nah, langsung saya lihatkan untuk detailnya. Yang pertama mulai dari, nah ini dia bagian stangnya sebelah kanan. Jadi untuk handle gas, nah saya lihatkan masih enteng. Terus rem depan, terus ini untuk cut off-nya, jadi semuanya masih fungsi. Terus di sini marking-markingnya masih kelihatan, semuanya masih kelihatan karena motor baru jalan 13.000. Jadi semuanya masih utuh. Geser lagi ke bagian sebelahnya. Nah, ini untuk bagian master pengereman atas. Nah, kelihatan masih bening sekali. Terus marking-markingnya juga masih utuh, spionnya masih utuh kiri kanan. Geser lagi ke bagian tengah. Nah, ini bagian tengahnya untuk racer. Terus kontaknya juga. Nah, ini dia. Jadi masih Kawasaki. Kondisinya masih bagus. Locknya juga masih bagus semuanya. Geser ke bagian sebelah kiri. Nah, ini untuk bagian sebelah kiri. Semuanya masih komplit. Kopling juga komplit. Terus ini marking saklar-saklar sebelah kiri. Semuanya masih komplit. Jadi semuanya kalau di motor ini tinggal pakai aja ini. Terus kita lihat untuk bagian kokpitnya. Nah, kita cek untuk kilometernya. Nah, ini dia. Jadi masih 13.600. Terus semuanya juga masih berfungsi di apa namanya speedonya. Terus ini ABS nyala, jadi masih berfungsi. Semuanya masih berfungsi. Jadi kalau beli motor ini tidak mungkin rugi karena kondisinya semuanya masih utuh. Nah, ini untuk plastik-plastiknya, bodinya semuanya masih utuh, baut-bautnya masih ori, tidak ada yang pecah. Geser ke bagian depan. Nah, ini untuk bagian depannya. Nah, platnya L, masih 2027, masih panjang, cuman pajaknya off 1. Geser ke bagian depan, ini ada visornya. Masih original Kawasaki. Terus di bagian depan juga ada untuk lock kalau bawa handphone, aksesoris. Nah, ini bagian depannya. Semuanya utuh, tidak ada yang pecah. Ini lampu sein, kaca depan Stanley. Semuanya utuh. Jadi tidak ada yang pecah. Terus geser ke bagian aksesorisnya ini. Aksesoris Kawasaki masih Orion, masih bagus sekali. Terus spakbor depan, nah ini dia, ada logonya ABS. Pengereman masih ABS semuanya, jadi masih original. Nah, ini kalau motor belum jalan jauh, ini kelihatan ini. Jadi untuk roda-rodanya belum pernah dibongkar. Nah, masih ada pengunci bautnya. Velgnya aluminium, ban depan, ini masih belum ganti, ini bannya masih Orion, jadi pakai ERC. Geser ke bagian sebelah kiri, ini bagian sebelah kirinya, tromolnya masih bagus, warnanya belum turun, nah kelihatan. Terus sebelah kiri juga ada lampu sorotnya, ini kondisinya masih bagus. Geser ke sebelahnya, lampu sein juga komplit. Terus di sini ada apa namanya pelindungnya juga masih ada semuanya kiri kanan. Nah, geser ke bagian mesin. Ini untuk mesinnya 250cc. Speknya hampir sama kayak Ninja. Cuman ini bodinya aja yang beda. Ini injeksi kelihatan. Nah, saya lihatkan untuk detailnya. Jadi warnanya juga di mesinnya masih bagus semuanya. Hitamnya belum turun. Terus tidak ada yang bekas crash. Jadi ini cuman kotor aja, belum dicuci kalau ini. Jadi kalau dicuci semuanya udah mengkilap. Terus bagian bawahnya, nah ini ada pelindung mesinnya juga masih komplit. Knalpotnya masih ori. Jadi header knalpotnya juga masih ori semuanya, keluar dua. Terus geser lagi ke
Nah ini untuk persneling. Jadi persnelingnya semuanya masih komplit. Terus standar samping. Nah ini kelihatan. Jadi kalau motor masih jalan rendah, dipernya ini masih ada plastiknya. Jadi kayak pelindungnya selang gini. Di standar tengah juga sama. Jadi ada kayak pelindung pernya ini. Ini juga masih belum copot. Jadi kalau ini tandanya jarang sekali dipakai. Nah ini kelihatan. Baut-bautnya juga masih ori semuanya. Terus geser ke bagian bawah, belakangnya. Nah ini bagian armnya. Di sini stikernya juga masih bagus. Nah kelihatan. Jadi semuanya untuk informasi penyetelan rantai, terus tekanan angin, ban, semuanya masih komplit. Geser ke bagian belakang, ini untuk tutup rantai semuanya juga masih bagus kondisinya. Ini cuman kotor aja, ini belum dicuci. Terus velgnya juga masih DID belakang, jadi masih orian. Untuk jari-jarinya juga pasti masih orian semuanya, belum diganti. Nah geser ke bagian belakang. Nah untuk set boxnya ini belum dipasang, jadi oriannya juga masih ada. Cuman yang nempel ini yang aksesoris. Nanti teman-teman misal kalau mau yang orian ini bisa dicopot, ganti yang versi orinya. Jadi kiri kanan ada semuanya. Geser ke bagian joknya, ini joknya masih bagus. Nah ini dia. Jadi tidak ada yang sobek. Terus ke bagian belakang, ini masih ada stikernya. Jadi peringatannya untuk beban bagasi belakang. Geser lagi ke bagian belakang. Nah ini untuk stop lampnya juga warnanya belum turun, masih merah menyala. Untuk spakbor belakang juga masih bagus. Nah ini dia. Plat L 2027. Terus lampu sein juga masih bagus kiri kanan. Nah kita geser lagi ke bagian. Oh kalau looknya dari belakang seperti ini motornya. Geser ke bagian sebelah kanannya. Nah ini untuk pengereman belakang. Belakang juga ABS. Nah ini ada kelihatan dari ada selangnya ini. Jadi ada sensornya di sini. Ini pengereman depan belakang ABS. Nah begitupun dengan bautnya ini. Ini juga masih ada penguncinya. Jadi masih bawaan pabrik. Jadi ini belum pernah dibongkar depan belakang. Bannya juga masih bawaan. Masih bagus sekali bannya. Terus geser lagi ke bagian knalpot. Ini knalpotnya masih orian. Nah, cuman di sini ada sedikit keras saja. Jadi bekas jatuh waktu distandarin. Terus cuman untuk lainnya tidak ada, hanya knalpot aja. Karena di sini tidak ada apa namanya? Kayak pelindungnya, jadi knalpotnya aja yang terbentur. Nah ini dia. Jadi kalau ini dikit tinggal dicat sudah beres. Geser lagi ke bagian sebelah kanan. Nah ini bagian sebelah kanan mesinnya. Ini cuman kotor, terus warnanya juga masih belum turun untuk kondisi mesinnya. Jadi semuanya masih istimewa di motor ini karena baut-baut masih bawaan pabrik. Nah, footstep juga masih kasar. Nah, langsung saya cek soundkan untuk suara mesinnya. Sound. Masih 13.000. Masih 13.000, mesinnya halus sekali. Nah ini dia. Semuanya masih normal. Kita cek untuk lampu sein. Lampu jauhnya.
Jadi semuanya masih normal. Untuk teman-teman nanti yang minat silakan langsung komen-komen di bagian deskripsi. Jadi motor ini dijual cepat. Kilometer masih 13.000. Baik kalau gitu, terima kasih.